pendengar RRI dimanapun berada. Pada kesempatan ini dalam acara Mimbar Agama Buddha, kami akan mengisi dengan tema perayaan Magga Puja. Di mana perayaan Magga Puja ini kalau disamakan dengan bulan adalah bulan Maret, di mana di saat bulan Maret atau bulan Magga di dalam bahasa India kuno, ada satu peristiwa yang amat penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Peristiwa penting ini terjadi tepatnya 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, atau di tahun pertama Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Ada peristiwa agung, ada peristiwa yang besar, yaitu pertemuan yang diikuti oleh 1250 bhikkhu berkumpul di satu tempat. Karena jumlahnya yang amat besar ini, maka sering dikatakan pertemuan ini adalah pertemuan yang luar biasa, atau di dalam bahasa Palinya disebut Caturanga Sanipata. Di saat pertemuan besar ini, ada beberapa keistimewaan-keistimewaan atau kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki di saat pertemuan-pertemuan yang lainnya, yaitu bahwa sebanyak 1250 bhikkhu ini berkumpul tanpa diundang terlebih dahulu. Mereka datang secara kompak, secara serentak menghadap kepada Sang Buddha, ingin menyatakan bakti, menyatakan hormat kepada guru mereka, yaitu Sang Buddha. Keistimewaan yang kedua adalah para bhikkhu yang berkumpul itu semua adalah telah mencapai kesucian, dan mereka memiliki kemampuan yang luar biasa yang sering disebut dengan abhinya, kemampuan adidaya yang luar biasa. Dan keistimewaan yang ketiga, para bhikkhu tersebut adalah para bhikkhu yang ditabiskan langsung oleh Sang Buddha dengan memakai ucapan ehi bhikkhu, yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ehi bhikkhu adalah marilah bhikkhu. Dan keistimewaan yang keempat, di hadapan 1250 bhikkhu ini, Sang Buddha membabarkan ajaran pokok, ajaran dasar bagi kehidupan para bhikkhu yang sering disebut Upada Patimoka. Di tengah-tengah bhikkhu, sebanyak 1250 bhikkhu inilah Sang Buddha membawakan ajaran dasar beliau, membawakan ajaran sangat penting bagi kehidupan seorang bhikkhu. Jadi kalau kita melihat empat peristiwa penting ini yang sangat luar biasa, di mana saya katakan di depan para bhikkhu berkumpul tanpa diundang terlebih dahulu, suatu semangat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh generasi umat Buddha saat ini. Mereka berkumpul tanpa undangan. Mungkin kalau saat ini mereka berkumpul tanpa di SMS, tanpa ditelepon, atau tanpa ketok tular, atau tanpa kesepakatan dahulu. Karena rasa bakti dan hormatnya kepada seorang guru, mereka serentak, mereka menghadap, menyatakan sujud dan bakti kepada Sang Buddha. Para bhikkhu yang berkumpul telah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Kita tahu di dalam agama Buddha ada beberapa tingkat kesucian, yaitu sebanyak 4. Tingkat kesucian pertama adalah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Dan yang berkumpul di hadapan Sang Buddha sebanyak 250 bhikkhu ini adalah bhikkhu yang benar-benar telah mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, yaitu seorang arahat. Begitu luar biasa dan sangat langka, dan mungkin tidak pernah akan terjadi lagi dalam kehidupan saat ini. Berkumpul 1250 arahat, maka tepat dikatakan perkumpulan ini, pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Kemudian para bhikkhu tersebut yang berkumpul mempunyai kemampuan, yaitu mempunyai abhinya, mempunyai kesaktian kalau kita terjemahkan dalam bahasa umum.
beberapa kemampuan-kemampuan batin yang telah dimiliki oleh para biku itu sebanyak 6 kemampuan. Yang pertama, beliau-beliau para biku yang berkumpul itu memiliki berbagai tenaga magis, mempunyai telinga dewa, mempunyai mata dewa. Kemudian beliau-beliau juga dapat membaca pikiran-pikiran orang lain dan mampu mengingat kelahiran-kelahiran yang lampau. Beliau-beliau mengingat kelahiran-kelahiran dirinya dan juga mengingat kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk yang lain. Kemudian kemampuan yang keenam adalah beliau-beliau para biku ini mampu membersihkan batinnya dari semua kekotoran-kekotoran batin dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang luhur. Sambilkan contoh, ada biku yang mempunyai kekuatan gaib atau kekuatan kesaktian. Kita mengenal tokoh Sang Buddha yang mempunyai kesaktian luar biasa adalah Biku Moggallana. Pada satu kesempatan, Biku Moggallana ini diminta oleh seorang ibu untuk membantu para biku yang sedang menghadapi satu masalah. Ibu ini pada satu ketika ingin berdana kepada Sang Buddha, menghadap kepada Sang Buddha, kemudian mengundang Sang Buddha untuk datang ke rumahnya. Namun sayang, niat baik seorang ibu ini tidak bisa terpenuhi saat itu, tidak bisa dipenuhi oleh Sang Buddha saat itu, karena Sang Buddha saat itu bahkan sebanyak satu minggu telah memenuhi permintaan undangan-undangan untuk makan di rumah-rumah para umat. Sang Buddha agar tidak mengecewakan biku yang mengundang ini menyanggupi selak 7 hari lagi baru akan datang ke rumah ibu ini. Padahal ibu ini sudah telanjur memasak. Kemudian ibu ini pulang dengan sedih. Di dalam perjalanan pulang, dia ketemu dengan Biku Moggallana ini. Ketika bertemu dengan Biku Moggallana ini, memohon dengan kemampuan, dengan kesaktian yang dimiliki Moggallana ini. Yang pertama, permohonan ibu ini ada 3. Yang pertama, makanan yang sudah telanjur dimasak agar tidak basi selama 7 hari, karena pada hari yang ke-8 akan dipersembahkan oleh Sang Buddha. Kemudian yang kedua, agar selama 7 hari atau 1 minggu keyakinan kepada Sang Buddha tidak berubah, agar niat untuk berdana untuk mengundang Sang Buddha itu kesampaian. Kemudian permohonan yang ketiga, agar dengan kemampuan kesaktian Moggallana ini, ibu ini usianya akan terjamin dan tidak mati, karena dia yang langsung akan mempersembahkan kepada Sang Buddha. Dari 3 permintaan yang dimohon oleh ibu ini agar dipenuhi oleh Biku Moggallana, Biku Moggallana memenuhi 2 saja, yaitu keinginan untuk yang kedua dan yang kesatu dan kedua. Yang ketiga tidak bisa dipenuhi, karena keyakinan seseorang yang dimiliki harus dipegang, harus diusahakan, dipertahankan oleh dirinya sendiri, harus dirawat, harus dipelihara oleh dirinya sendiri, dan tidak ada orang lain yang mampu untuk mengubahnya. Itulah kesaktian yang dicontohkan, yang ditulis dalam kitab suci. Bapak ibu saudara sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan mimbar kali ini saya ingin menekankan kepada umat Buddha, mengingatkan begitu pentingnya peristiwa Magga Puja ini. Maka di beberapa wihara Magga Puja ini selalu diperingati oleh umat Buddha dengan satu tujuan, semangat dari para biku yang berkumpul agar terus terpelihara di lingkungan masyarakat Buddhis. Kemudian di saat pertemuan 1250 biku ini, ada sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu Sang Buddha membabarkan ajaran pokok atau yang sering disebut dengan Patimokkha. Apa saja ajaran pokok Sang Buddha ini yang dibabarkan oleh Sang Buddha di hadapan 1250 biku ini? Bait pertama dikatakan, jangan berbuat jahat, berusahalah melakukan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ajaran ini di kalangan umat Buddha sering disebut jantung
ajaran Buddha. Ada lagi yang mengatakan Saripati ajaran Sang Buddha. Kenapa disebut Saripati? Karena tiga ajaran ini, tiga kalimat ini merupakan ringkasan dari kitab suci Tripitaka. Ringkasan yang pertama, jangan berbuat jahat, adalah ringkasan dari Winaya Pitaka atau peraturan-peraturan para bhikkhu. Kemudian berusahalah melakukan kebaikan adalah ringkasan dari Sutta Pitaka atau khotbah-khotbah Sang Buddha. Kemudian ringkasan yang ketiga, sucikan hati dan pikiran, merupakan ringkasan dari Abhidhamma Pitaka yang mengajarkan tentang kesucian pikiran maupun batin. Ajaran Sang Buddha, jangan berbuat jahat, berusaha melakukan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah hakikat tentang kebenaran. Diceritakan ada satu riwayat, ada seorang pertapa yang suci yang sangat terkenal sekali didatangi oleh seorang penguasa. Penguasa ini sangat berharap ingin mendapatkan ajaran-ajaran yang bisa membimbing dirinya. Penguasa ini datang kepada pertapa ini memohon ajaran yang bermanfaat untuk dirinya. Kemudian dia memohon ajaran dan pertapa suci mengatakan bahwa hakikat kebenaran adalah jangan berbuat jahat dan melakukan kebajikan dan mensucikan pikiran. Jawaban yang diberikan pertapa ini ternyata sangat mengherankan sekali oleh penguasa ini. Kemudian dia berkomentar, kok ajarannya kok sangat sederhana sekali dan anak kecil pun mudah mengingatnya. Kemudian pertapa ini mengatakan, memang ajaran hakikat kebenaran sangat sederhana dan mudah, namun masih banyak orang yang usia 80 tahun, orang yang senior-senior itu tidak mampu melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Anda berada, marilah kita jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, ajaran-ajaran yang mungkin sepele, namun ternyata merupakan hakikat kebenaran yang tidak mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada tiga akar kejahatan yang sering kita baca, sering kita dengar di kalangan umat Buddha, di dalam buku-buku, dalam majalah-majalah maupun dalam artikel-artikel agama Buddha. Bahwa tiga akar kejahatan itu meliputi yang pertama, keserakahan. Kita kadang-kadang ketika melihat makanan enak, rakus dan serakah mau makan semua. Terhadap materi sekeliling kita maupun terhadap hal-hal yang lain di dalam lingkungan kita, kadang-kadang kita tidak bersifat wajar di dalam memilikinya, namun akan serakah, akan menguasai. Inilah akar kejahatan yang sampai sekarang pun dalam setiap latihan Buddhis didengungkan, diajarkan untuk dilatih, untuk dikikis, kalau bisa untuk dihilangkan sama sekali, yang akan membawa seseorang pada kesucian. Kemudian akar yang kedua adalah kebencian. Kebencian kepada orang yang tidak kita sukai, kebencian kepada orang yang telah merugikan kita. Kadang-kadang kita memelihara, karena memelihara dalam batin ini kita dalam kehidupan kita sehari-hari akhirnya menderita. Kemudian akar kejahatan yang ketiga adalah kebodohan atau kegelapan batin. Bodoh karena kita tidak mengerti tentang kehidupan ini. Bodoh tidak mengerti akan akibat kejahatan-kejahatan yang kita lakukan akan mendatangkan penderitaan-penderitaan dalam kehidupan saat ini maupun dalam kehidupan-kehidupan berikutnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, di dalam bait kedua, di saat Sang Buddha bertemu 1250 bhikkhu ini juga mengajarkan tentang kesabaran. Sang Buddha mengatakan di dalam kitab suci demikian, kesabaran adalah cara pertapa yang paling tinggi. Pertapaan merupakan satu hal yang biasa dilakukan di kalangan umat Buddha. Bahkan di kalangan umat Buddha ada umat-umat yang mempunyai pilihan hidup untuk hidup sebagai seorang pertapa dengan menjadi seorang samanera maupun menjadi seorang bhikkhu.
Di saat berlatih menjadi seorang biku inilah kesabaran dituntut sangat tinggi. Karena kesabaran inilah praktek yang amat menentukan bagaimana seseorang akan berhasil dan tidaknya menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa maupun kepada seorang biku. Apa yang telah dilatih kesabaran oleh para biku ini hendaknya bisa menginspirasi bagi umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari, di mana selaku umat awam, umat biasa, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah persaingan yang begitu ketat, umat Buddha dituntut untuk memiliki kesabaran-kesabaran. Kesabaran-kesabaran apa saja yang harus dilatih oleh umat Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari? Kesabaran di saat kita mencari nafkah, kesabaran di saat kita menginginkan keberhasilan-keberhasilan. Jangan sampai kita berpikir untuk mendapatkan secara instan atau cepat. Apabila kita memenuhi keinginan-keinginan, keserakahan-keserakahan, memenuhi ingin kebutuhan-kebutuhan sehari-hari tanpa didasari satu kesabaran, tentunya justru malah kegagalan-kegagalan total yang akan kita dapatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, momen di saat umat Buddha merayakan Magga Puja ini, kita diajak bersama-sama untuk selalu merenungkan tentang ajaran-ajaran Sang Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Momen penting tentang kesabaran, momen penting di saat umat Buddha memperingati perayaan-perayaan hari-hari besar ini, satu kesempatan untuk mengevaluasi diri kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang acuh tak acuh terhadap lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak peduli kepada masyarakat, lingkungan kita. Marilah di saat momen penting kita memperingati perayaan-perayaan, dan di bulan Magga ini, di bulan Maret ini, kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kita tingkatkan pengabdian kita, kita tingkatkan rasa bakti, rasa hormat kita kepada guru kita yang telah senantiasa membimbing kita, sehingga kita bisa hidup berbahagia dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan berikutnya. Selamat merayakan Hari Magga Puja. Semoga selalu berbahagia dan sejahtera. Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Dhamma Vadanti.
hidup bernama sekarang. Duduk.